memiliki 5 daerah rawan bencana alam sekaligus edukasi menghadapi gempa Megatrust. BPBD Kota Bandar Lampung memberikan edukasi mitigasi bencana alam kepada pelajar di sekolah. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Bandar Lampung, Sarkoni, mengatakan pihaknya melakukan mitigasi bencana sejak dini guna mengantisipasi dan menumbuhkan kesiapsiagaan kepada masyarakat. Dalam mengedukasi mitigasi bencana, pihaknya akan mengunjungi sejumlah sekolah di 5 wilayah, yakni Panjang, Bumi Waras, Teluk Betung Barat, Teluk Betung Timur, dan Teluk Betung Selatan. Untuk melaksanakan edukasi kepada siswa-siswi yang memang berada di 5 kecamatan yang rawan bencana gempa bumi dan tsunami. Jadi kami memberikan edukasi kepada mereka bagaimana bila terjadi gempa bumi yang menimbulkan akibatkan terjadi tsunami. Jadi mereka nanti sudah punya wawasan apa yang harus dilakukan untuk mengurangi risiko tersebut dan apa yang harus mereka bawa dalam melaksanakan evakuasi dan jalur mana yang mereka ikuti untuk melaksanakan evakuasi tersebut. Jadi itu yang kami sampaikan. Sementara itu, PLT Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Bandar Lampung, Hendri Irawan, mengatakan dalam upaya meningkatkan pemahaman mitigasi bencana, pihaknya berharap pelajar mampu menularkan ilmu mitigasi bencana ke lingkungan sekitar. Dari Bandar Lampung, Nobrian Haryanto, Saburai TV melaporkan. Harapkan siswa-siswa kita itu bisa dapat pengetahuan. Jadi awal mereka tidak panik bagaimana cara mengatasi atau menanggapi kalau terjadi bencana seperti gempa bumi. Dan diharapkan mereka bisa mengaplikasikannya. Walaupun bukan hanya di sekolah, tapi di masyarakat, lingkungan, keluarga, dan tempat mereka bermain. Karena kejadian ini kita tidak tahu apa posisi di sekolah atau di lingkungan masyarakat atau keluarga. Jadi mereka sudah diberikan pengetahuan bagaimana cara mengatasinya kalau apabila terjadi gempa atau